Berikut jadwal pertandingan 32 besar Malaysia Master hari pertama, Selasa 21 Mei 2024, serta head to head. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal kualifikasi Malaysia Master hari pertama, Selasa 21 Mei 2024, pertandingan sektor tunggal putra, ranking 63 dunia, Alwi Farhan akan menghadapi ranking 54 dunia asal Denmark, Matt Christoffersen. Head-to-head pertemuan 0-1 untuk keunggulan Matt Christoffersen. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh BWF TV. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 82 dunia, Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi ranking 74 dunia asal India, Shankar Subramanian. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal Malaysia Master hari pertama babak 32 besar, Selasa 21 Mei 2024, sektor tunggal putra, ranking 28 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi ranking 5 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal 32 besar Malaysia Master hari kedua, Rabu 22 Mei 2024, Chico Aura Diwardoyo akan menghadapi wakil Cina Taipei, Lin Chunyi. Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Cina Taipei, Lin Xianti. Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi wakil Cina Taipei, Sung Suoyun. Komang Ayu Cahyadewi akan menghadapi wakil Korea Selatan, Sim Yujin. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi wakil Malaysia, Vivian Ho dan Lim Chiu Sien. Rehan Noval Kusharajanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi rekan senegara Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah. Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi wakil India, Satish Karunakaran dan Adia Faryat. Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi wakil Malaysia, Roy King Yap dan Valerie Xiao. Dan Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila akan menghadapi wakil Cina, Guo Xinhua dan Chen Fanghui. Itulah jadwal pertandingan Malaysia Master tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.